Assalamualaikum hampa semua. Tira nak makan instant noodles syok rasa. Memang sedap. Jom Tira tunjuk cara nak masak macam mana. Instant noodle ni tiada bahan pengawet tau. Ha, dia ada 3 flavor. Iaitu kari kau. Ini dia kari kau tu. Dia ada tom yam kung. Seafood. Lepas tu ada dia punya rencah. Ada Maggi. Ada dia punya berbola-berbola. Ini dia. Masuk dah ni. Maggi. Tuang. Tak payah letak peti ke apa tau, tak payah. Hampa cuma simpan pada suhu bilik saja. Terus tutupkan dia. Letak Maggi. Berbola dia. Berbola and fish cake semualah. Tutup. Pekat lah ni. Tak payah. Tak. Maggi. Teknologi moden yang terkini. Lepas tu, made in Malaysia. Harga pun berpatutan. Kaedah pemanasan yang mudah tau hampa. Boleh dibawa ke mana-mana dan boleh dimakan di mana-mana pun. Wow, hanya perlu ada syok rasa dan juga air sejuk. Suhu bilik pun boleh. Dia menghasilkan hot pot terus. Hampa boleh guna 250 ml air ke 300 ml air. Ikut suka, nak ikut selera masing-masing. Nak cayak ke, nak kuah pekat ke. Lepas tu, tunggulah 10 ke 12 minit. Terus boleh makan. Ikutlah 10 ke 12 minit tu. Hampa nak yang macam mana. Nak yang Maggi dia lembut ke. Nak Maggi dia terlalu lembut ke. Boleh, hanya perlukan syok rasa dan juga air sejuk saja. Kira impress yang ni. Hampa tak? Sebab apa? Berbola dia rasa segar, rasa fresh tau. Tom yam dia rasa cukup. Masam dia cukup. Masin dia semua complete weh. Sedapnya. Makan panas-panas macam ni weh. Tengok, portion dia pun banyak tau. Memang segar. Ni dia ada rasa manis-manis seafood tau. Sedap. Bau dia mengancam guys. Dia punya kuah pun pekat. Dia dah buat pekat sikit kuah dia. Paste dia pekat tau. Tu dia. Mesin ni. Terasa kari dia tau. Macam mi kuah kari yang kita duk makan tu. Memang badu. So you guys, kalau korang nak beli, korang boleh tekan link tertera di bawah, website di bawah. Jangan lupa beli. Syok rasa, Tira memang suka punya instant noodle sedap. Guys, beli sekarang guys, memang terbaik. Bye, assalamualaikum.
Yeah.